Hola, 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 hola. Kita makan bareng lagi yuk. Kita mau makan seafood platter mala yang mengancam lidah dan lambung juga. Langsung aja yuk guys. Proses pertama, kepiting lobster, kerang ijo, kerang batik, gurita, rajungan, dan juga udang direbus secara bersamaan. Lanjut kita proses penggorengannya nih guys. Pertama, masukkan bawang putih, bawang bombay, dan daun bawang. Aduk-aduk ya guys. Kemudian masukkan bumbu mala rahasia Ipin, lalu masukkan air panas. Kemudian masukkan saus tiram, garam, dan biji mala, juga penyedap. Masukkan kepiting, lobster, kerang hijau, kerang batik, gurita, ranjungan, dan juga udang. Aduk-aduk sampai bumbu bercampur. Lalu kita plating. Wow, melimpah ruah guys. Di sini juga ada kepiting soka yang juga endulnya banget-banget nih. Nih, prosesnya aku kasih tahu dulu ya. Pertama-tama, kepiting yang sudah dicuci kita masukkan ke dalam wadah berisi tepung kering, lalu kita masukkan ke wadah yang berisi tepung basah. Kemudian masukkan ke dalam wajan berisi minyak panas. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Lanjut, bikin bumbunya, masukkan ke dalam wajan bawang putih, cabe, dan daun bawang. Aduk-aduk, masukkan kepiting soka yang tadi digoreng, tambah cabe, garam, juga tambah bawang putih goreng. Gak lupa, tambah saus Inggris. Lalu kita plating deh, dan tambah juga daun seledri di atasnya. Ada juga nih kawu, kerapu, bawang putih yang juga endul surendul. Nih, aku kasih tahu proses masaknya ya. Pertama, ikan kerapu yang sudah dicuci masukkan ke dalam wajan berisi minyak panas. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Lanjut, kita rebus kembang tahu, jagung, wortel, kentang, jagung muda, timun, jamur putih, dan lanjut kita masak lagi nih. Pertama, masukkan bawang putih, kemudian kita aduk-aduk dan masukkan sayuran yang tadi direbus. Aduk-aduk, tambahkan juga air panas. Lalu masukkan garam, gula, penyedap, juga saus tiram. Lalu kita plating bersama kerapunya. Wow, kita taburkan bumbu malanya. Uy, 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 uy. Ini sih definisi makanan melimpah ruah yang mengancam guys. Hey! Wow! Uy, 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 uy! Nah, jadi guys, sekarang kita lagi ada di Ipin Mala Seafood. Jadi sekarang kita akan nyobain ini dulu guys. Ini adalah ikan kerapu. Wow, guys, lihat ini masih panas banget. Ini kayak di hotpot gitu, guys. Uy, 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 uy! Pantes, aku mau duluan dong. Aduh, duduk sabar dong, Cup. Nah, nih dagingnya, Cup. Kita cobain dulu ini, bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim, ya Allah. Wow. Guys, jujur JUJUR ini parah. Wow. Ini sangat memukau sekali. Kuahnya itu dia gurih banget dan ini cocok banget buat anak-anak, guys. Dan dagingnya enggak bau amis sama sekali. Kayak gini aja udah enak. Biar makin enak, kita pakai nasi kancis. Ini aku suka banget sama kuahnya, guys. Kuahnya itu gurih banget dan ikannya sangat fresh ya. Dan ini untuk bumbu bawang putihnya I like. Thank you very much. Ini enak sekali.